berita. Ki Abdul Majid tabataga itu termasuk setak kesokan anerjemah khutbah. Ki kundu guna. Ana meminta kesokan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun khutbah di bahasa Arab. Jadi dalam surat beliau kata nulis ulama sepakat saya kan maksud kalau bahasa Arab bentuk kunru kunna. Kunru kunna. Napa kunru kunna? Kisah kita alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian membeni rukunna. Membeni rukunna. Ulama ni ke terita. Ki Abdul Majid tabataga itu termasuk setak kesokan anerjemah khutbah. Ki kundu guna. Ana meminta kesokan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun khutbah di bahasa Arab. Jadi dalam surat beliau kata nulis engkau cek taruh lepas pada ben akati kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang di antara tanda cinta kan itu norakis setiap tindakan. Jadi kok kencek terona pada kalaban khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa para ulama jabwa ki al maksudu min al khutbah kadit. Pasai kama sotri khutbah makai nga orang. Karena makai nga orang pun tak paham sama sekali. Bender kor kundu kudu la bahasa Arab lasa. Ken nilai dari khutbah na kadit. Tok ada. Maka beda se nakui bahasa setempat sekerena beda nilai dek orang kadit. Pasai penting kundu kudu la bahasa Arab. Mula tadi jajah Arab pasal kali. Tak sah. Lazim kita. Kalau tak ada cara apa sekali kundo kuna tak mun kundo kuna lah aku bahasa Arab. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ittaqullah bahaya nak ibn lain semata maka saya kemasuk itu nilai. Sampai bersitung artikel orang Syiah ni kan macam tu. Saya tidak butuh majlis, saya tidak butuh pondok. Berikan kami izin untuk menggunakan mimbar dalam berkhutbah akan saya jadikan dengan orientasi agama. Karena yang awam, tentunya pun saya maksud yang orang awam. Orang awam gak contoh, tak di dasar el, apa tan orang aku, apa lang kep di kepimpinan benar semacam. Maka nilai dari khutbah, khutbah kita lah maksudnya khutbah kita makai enggak kan? Kita khutbah. Ngalah sekarang terserah kan kesalahan lah. Bila baca dengar tu pada ngalah sekat sah, tak ada ngalah sekat sah. Dan kalau tibik kali itu mulai lambat, condong dekat, dek kemada pak perkara sepenting dan kemada pak perkara sepenting. Sekarang pun syarat tenggelak rukun berlain semacam lang lebih besar. Apa sebab mik condong dekat kali itu? Dan kalau lambat lagi kena kelas 6 MI mulai condong sekat itu. Karena memang khutbah Rasulullah ni kita tetap situ khutbah. Rasulullah kata itu ngolah tidak ke ahwalun nas. Ngolah tidak ke ahwalun nas. Kata apa kaya? Oh, perempuan pada musibah riai kembali tentang daerah makna musibah. Lepas jangan nyengok pada kitab khutbah-khutbah nak sekat pindah khutbah nasi saya terbatal buti. Dari awal khutbah sampai akhir khutbah ni kada saya ada khutbah. Ada saya ada. Boleh sepeluh berdampak dengan masyarakat. Maka kadin itu jantan gula, gula tibi. Tapi saya Abdul Kurutan gula ke masjid nampak ni kan lebih senang dekat murni bahasa Arab secara keseluruhan ada kuliahan dan itu tidak masalah sebagai teman yang ikat itu beda beberapa perkara seperti khilaf antara ulama ukhtulifa fi ijabi umurin fil khutbah beda perkara seperti wajib nama buntan saya pertama yaitu isma'uha bil arabiyah kuigi bahasa Arab kekhilaf ulama wajib nama saya kan maksud eka khilaf kan itu selain rukun mon rukun ni kalau tak khilaf dalam mazhab Syafi'i kan dalam mazhab Syafi'i dan saya coba ki wajib lah mon beda situng kampung tadi saya tahu aja Arab sekali tak tahu mata sekali dah ke khutbah tak tahu cak Arab tak tahu mata kan lah neku kalau kau mereka pada bentak tak tahu macam Fatihah tak bisa nabu gandai ada tahu sama sekali oh kau mah wajib ajar. Ada ajar sekali, jangan duhur kan maksiat kami. Kan maksiat kami. Sekundu kuni masa.
ajar lemacam ajar sejam bola lah tak aku cakap alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ittaqullah Allah baca Quran ibadah tekun saya nomor dua langai kali itu aniyat khutbah apa wajib bersama wajib makin niat khutbah bersama cakap kita niat fardun khutbah walaupun lebih kuat kan toh tak wajib saya nomor telok nikah sekapin dan nikah lebih kuat tak wajib pada bahasa Kenda bahasa Arab lebih kuat tak wajib lebih kuat tak wajib lebih kuat tak wajib tertib bainal arkan alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasiyah kali itu al asah ki lebih kuat pada tak wajib tertib al mu'tabat itu tak tertib menurut Imam al Nawawi jadi rontok tadi ke solawat kada napa kada benar semacam itu